Halo semuanya, aku lagi ada di Rumet Banjarbaru. Jadi Rumet ini adalah kayak wisata selfie gitu deh di Banjarbaru. Nanti alamatnya aku taruh di bagian bawah video. Dan ayo ikutin aku jalan-jalan di sini. Rumet ini adalah wisata selfie yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alamatnya ada di Jalan Trikora, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Banjarbaru. Jadi di Rumet ini kalau nggak salah ada sekitar 16 spot yang bisa kalian gunakan untuk berselfie ya. Dan ini aku lagi ngecekin kalian keliling-keliling ngeliat spot-spotnya. Jadi tadi aku baru aja dari Rumet Banjarbaru itu. Harga tiket masuknya Rp35.000. Terus untuk kesimpulannya worth it apa enggak? Worth it enggak? Kalau buat aku 50-50 sih. Ini sih cuman agak kurang nyaman aja karena di sana panas tempatnya, apalagi di lantai 2. Sebenarnya ada AC-nya tapi enggak tahu panas banget aja di lantai 2. Jadi kalau mau lama-lama tuh agak kurang nyaman aja gitu. Tempatnya ya kalau buat ngisi feeds Instagram sih lumayan, tapi kalau buat prawet, kalau buat prawet ya nggak bisa. Tapi nggak bisa disebut juga sih wisata selfie ya nggak sih mas? Kalau menurut aku lebih ke tempat selfie aja, bukan wisata selfie, karena kalau wisata kan kesannya kayak gede gitu, padahal tempatnya kecil-kecil aja. Gitu aja sih review dari aku. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngisi feeds di Instagram, ya coba aja datang ke Rumet dan datang sendiri, rasain sendiri biar kalian tahu gimana, kayak gitu. Gitu aja sih. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, apalagi anak-anak Banjarbaru dan anak-anak Kalsel.